Yings Cozy Corner. Halo guys, welcome to my Cozy Corner. Jadi hari ini kita akan memainkan The Heroes Around Me ya guys. Aku sudah menstalking game ini lama sekali. Hanya saja dulu belum ada bahasa Inggrisnya. Jadi aku tidak mungkin mengartikan dari Mandarin ya kan. Aku nggak begitu hafal huruf-huruf China ya guys ya. Nggak semua, banyak sekali huruf China itu, Hanze itu. Jadi kita akan mulai. Game ini mengingatkanku pada A Space for the Unbound. Jika kalian ingat, aku memainkan ini setahun yang lalu ketika dia baru pertama kali rilis. Papa, ganteng kali papanya. Jadi A Space for the Unbound adalah game pertama yang kumainkan, yang panjang episodenya gitu ya. Oke, jadi aku nggak akan banyak bicara supaya kalian bisa menikmati juga lagunya ya. Jadi kita ini di desa sepertinya ya. Ada yang sudah pernah pergi ke China belum? China ini pemandangannya luar biasa, guys yo. Gaya kayak pernah pergi ke sana aja. Aku belum pernah pergi, guys. Aku lihat di TV, di YouTube. Nanti suatu saat semoga kecapai ya. Ini adalah tipikal rumah zaman dulu di China. Jadi karakternya ya, terus lalu ini setting tempatnya dari cara karakternya bergerak-bergerak ini guys ketika sedang diam. Itu mengingatkanku pada A Space for the Unbound. Sangat amat mirip sekali. Jin Munan. Jin Munan ini siapa? Nama kita kah? Jin Munan, oke. Okay. Ada Terry. Apa? Loh, sudah datang? Nggak begitu macet. Apa sedang lihat apa? Fuse-nya meletus. Fuse ini sekring ya, sekringnya meletus. Aku sudah minta tolong. Liang, Ultiang, biasanya orang Cina ini suka memanggil orang yang lebih tua atau orang yang dihormati dengan sebutan old atau lause gitu ya. Meskipun dia bukan guru, lause itu artinya guru guys. Tapi karena mungkin orang itu punya sebuah prestasi atau dihormati di lingkungan itu biasanya beliau dipanggil lause begitu, lause liang, lause jiang begitu ya. Jadi itu hanya sebutan. Tapi dia tidak punya juga. Bisa disebut bisa diberikan untuk menyebut nama teman baik begitu ya guys yo. Apa-apa harus beli baru? Biar ku belikan. Enggak, kamu istirahat aja. Enggak capek. Aku menyetir sepanjang hari, aku bahkan ingin berjalan-jalan. Capek guys, di mobil terus itu. Lili. Kalau begitu sekalian jemput Lili ya, supaya dia tidak menunggu terlalu lama. Loh, sekolah sudah selesai? Ya, kira-kira sebentar lagi. Hampir jam 5. Sudah hampir jam 5. Oke, aku akan menjemput Lili. Jangan terlalu ini ya, don't rush ini, jangan cepat-cepat. Santai saja. Oke. Oke, papa, itu papanya. Karakter yang kita jalankan ini lo ganteng lo guys. Meskipun tidak terawat. Oh, interaksi spasi, lari sih. Kenapa larinya sih? Tombolnya kok jauh sekali. Oh, sudah lari. Oh, oke, okay, toggle. Oh, siap. Jadi aku bisa ke sana.
Kalau lewat sini untuk menjemput itu terlalu jauh. Jadi ada orang di sini tunggu ya. Jadi aku harus lewat mana? Paman Liang, oh ini, Anan. Lama sekali belum melihatmu. Lama sekali aku tak melihatmu. Iya, sibuk. Pengiriman hari ini melalui tempat ini, jadi aku sekalian kembali. Pasti capek menyetir kemana-mana. Kalau ada uang di balik itu, ya nggak capek. Jadi pekerjaannya delivery man kah? Badanmu harus bisa melakukan itu ya. Push itu kamu, apa yang kamu lakukan? Nggak berkemas? Ya sebentar lagi. Aku harus pulang untuk memotong ayam. Aku menangkap ayam liar pagi ini dengan papamu. Dapat di mana? Aku punya teman di dekat Gunung Kulong. Jadi itu gunungnya ada betulan kah? Harusnya ada ya. Mereka punya banyak. They got so many every so often deh. Mereka sering menyuruhku untuk membawa beberapa ayam. Gunung Gulung itu jauh sekali. Enggak perlu kerja. Enggak pengaruh. Tidak mempengaruhi pekerjaan. Kita sudah pulang sebelum subuh. Dawn itu sore ya. Sore hampir ke malam gitu guys ya. We even bring them back. Kita bahkan bisa membawa mereka pulang sebelum mereka sempat berteriak-teriak. I don't see you working this hard. Aku bahkan tidak melihat Anda bekerja sekeras ini pada saat malam tahun baru. Oh enggak. Mereka bahkan tidak berteriak lagi. Mereka adalah ayam palsu. Kenapa ya alam ayam palsu? Enak sekali, nggak bohong. Yang paling besar cuma 7 kilo. Dagingnya sangat solid, tapi nggak keras. Ayam palsu itu ya gimana loh? Pus, ngapain kamu pus? Ada yang tidur, ya ampun lingkungannya. Jadi aku harus kemana? Loh, yang sebelah sana apa? Oh, tidak. Jadi aku harus lewat sini, kah? Aku harus kemana? Kiri sepertinya, yuk. Loh, kok tambah kesana-sana? Kok ke sawah ini, sawahnya siapa? Kenapa aku nggak jadi farmer di sini? Halo, Mumu. Loh, sekolah guys. Ini yang betul. Ya ampun. Itu tadi apa, terlewat lah. Oh, ini Kak Lili. Nak. Papa. Sudah semuanya? Iya. Ayo pulang. Belum. Kenapa? Bu guru belum bolehkan aku pulang. Gimana maksudnya? Ya, mau bicara sama kakek. Loh, untuk apa? Kamu melakukan kesalahan kah? Apa kamu orang tuanya Jin Chuoli? Iya, saya ayahnya. Aku Guru Chang. Aku mengajar. Saya Guru Chang. Saya mengajar bahasa dan matematika. Saya biasanya mengajar tingkat yang lebih atas, yang lebih tinggi. Semester ini aku saya mengajar. Jadi aku terbiasa ngomong aku ya, guys. Saya terbiasa mengajar. Saya mengajar kelas 2. Oh, Guru Chang, senang bertemu dengan Anda. Guru Liang, Bu
bukannya yang jadi wali kelas, Mister ini? Oh, beliau sudah pindah ke sekolah lain. Oh, I see. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Biasanya dua orang tua, orang yang lebih tua ya, elder. Saya adalah seorang pengirim ya, delivery driver itu. Orang yang mengirim paket. Biasanya pekerjaannya banyak dan jauh-jauh, jadi saya tidak pulang sering-sering. Oh, pantas saja. Seorang supir ya, bayarannya sangat bagus. Enggak begitu juga, hanya pekerjaan kasar. Jangan terlalu merendah. Pengajar itu yang pekerjaan kasar. Harus menghadapi anak-anak setiap hari, mengkhawatirkan ini dan itu, menunggu di sini sepulang sekolah hanya untuk bertemu dengan orang tua untuk berbincang. Guru, jadi apakah Bu Guru, apakah Joli melakukan suatu kesalahan? I'm not tattling itu. Tattling itu mengadu ya guys. Saya hanya ingin Anda mengerti situasinya di sekolah, situasi Lili di sekolah. Oh baik. Dia punya sikap yang baik, pendiam, tidak mengganggu di kelas. Hanya saja kurang baik dalam mengerjakan tugas. Sering terdistracted ini, teralihkan dengan mudah. Tidak benar-benar mendengarkan. Tidak mengerjakan pekerjaannya. Kekurangan di sini dan di situ. Dalam tugas, pelajaran maksudnya. Jika dia pintar, itu enggak masalah kan? Bu, jangan mengatakan itu di depan anaknya dong. Tapi hari ini dia hampir salah separuh dari tesnya. Itu artinya dia tidak bisa mengikuti dan kita tidak bisa menerima itu. Iya. Saya baru saja akan mengatakannya pada kakek neneknya, tapi ini lebih baik kalau Anda yang di sini. Ini anak Anda sendiri, Anda harus tahu tentang hal ini. Anda bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang, tapi akhirnya bagaimana jika anak Anda bahkan tidak bisa berhitung? Itu akan jadi masalah. Kenapa ngomongnya gitu ya? Maaf, Guru. Maaf membuat Anda kesusahan. Cuali, kamu harus bekerja keras ya. Gak boleh malas, orang-orang akan meremehkanmu nanti. Papamu dan kakekmu dan orang tua kakek nenekmu, grandparents ya, sangat menyayangimu. Kamu tidak ingin mereka khawatir di kemudian hari kan? Iya. Kelas berapa? Second grade, oh kelas 2, oke. Kenapa memandangi mumu? Ayo pulang. Kami berteman, Pak. Aku berteman dengan si mumu. Saatnya untuk pulang, mengerjakan tugasmu. Kalau aku tak biarkan nonton dulu, nonton si mumu, melihat si mumu dulu ya guys. Kalau aku ya guys. Jadi mungkin dengan adanya kejadian itu, dia sendiri pun tertekan begitu. Pasti ada sesuatu yang membuat dia bertingkah seperti itu di sekolah ya kan. Namanya anak-anak, terkadang mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan begitu. Aku nggak mau. Kamu harus. Dan jangan berteriak. Kalau kita nggak ngerti dia ada apa, masalah apa, kita nggak boleh berteriak, nggak boleh. Kamu seorang murid ya, seorang pelajar. Menyelesaikan tugas adalah misimu. Aku nggak mau. Bu Guru bilang,
nilaimu jelek. Apa kamu tahu kenapa? Karena kamu tidak mengerjakan PR. Jadi ketika mereka memberimu sebuah tes, kamu nggak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Kamu harus belajar dan mengerjakan PR-mu. Aku nggak mau belajar. Belajar itu nggak menyenangkan. Ya memang. Belajar itu susah ya nak ya. Tapi itu bagus buat masa depanmu. Ketika kita orang tua sudah tidak bisa menjagamu lagi, kamu bisa menjaga dirimu begitu. Jadi aku berharap banyak anak-anak yang menonton ini ya. Ini kelihatannya bagus sekali nilai moralnya. Karena itu aku ingin memberikan ini pada kalian begitu. Game ini bagus sekali. Belajar bukan untuk bersenang-senang, itu untuk mempelajari sesuatu. Aku nggak suka. Wah, ini papanya. Papanya kurang sabar. Aku nggak peduli jika kamu suka atau tidak. Ayo pulang dan kerjakan PR-mu sekarang. Jadi mamanya kemana yo? Ketika yang menjemput papa, aku selalu bertanya, mamanya kemana? Begitu. Biasanya anak-anak itu dekat dengan mamanya. Mamanya dulu, baru papanya, baru kakek nenek begitu. Kecuali kedua orang tua harus bekerja dan harus menitipkan anak ini pada kakek neneknya, mungkin dia akan lebih dekat dengan kakek neneknya. Begitu ya guys. Apa kamu dengar aku? Apa kamu dengar papa? Cincuoli. Marah lagi ya. Melempar sesuatu lagi. Kamu melakukan hal yang gak benar dan kamu masih acting, masih drama. Aku gak mau. Gak mau. Jadi kelas 2 itu masih kecil loh guys. Ya belum paham gitu loh. Anan. Apa? Apa ini? Adikmu melahirkan. Bayinya cewek. 6.5 kilos. 6.5 kilo. Hah? Bercanda. Kilo kan yo. Biasanya bayi kalau lahir 4 kilo itu sudah besar sekali guys. Ini kok 6.5 itu loh. Cewek lagi. Salahkah? Hah? Kapan? About to? About to ini maksudnya apa? Jamnya kah? Sekitar jam 2. Oh, jam 2 lebih 17 menit. Oke. Ya, 2.17. Mereka sangat sibuk sekarang. Mereka baru punya waktu untuk menelpon. Oh, itu hal yang baik. Berita baik, berita bagus. Papa membuat baby carrier ini seperti gendongannya bayi ya, yang dari rotan biasanya guys. Orang Cina membuat dari rotan ya. Papa membuat baby carrier, kita akhirnya bisa menggunakannya. Apa mereka nggak membeli yang baru? Kenapa mereka mau pakai punya papa yang lama itu? Biasanya kalau terlalu senang punya bayi, apalagi anak pertama, pasti pingin beli-beli yang baru gitu ya guys, biasanya. Nanti kalau sudah anak kedua itu diberi sisa-sisa sisa-sisa anak pertama begitu. Sudah tahu anak pertama yang sudah dipakai tidak terpakai lagi, jadi anak kedua gak usah beli dah, pakai yang ada saja, pasti kayak gitu. The bot one won't fit as well as one you made. Jadi kalau kita membeli itu nggak akan sepas kalau kita membuat. Papa membuat ini sendiri. Bisa bisa digunakan dari umur 6 bulan sampai 5 tahun. Wih. Siapa yang mau digendong saat umur 3? Anakku umur 3 masih gendong, guys. Anak
aku yang cowok itu klingi anaknya ya, jadi suka menempel-nempel padaku. Yang cewek bahkan nggak seperti itu, nggak separah itu begitu ya. Biasanya anak yang kecil, bontot, itu biasanya begitu. Apa yang kamu tahu? Pilih. Kamu punya sepupu sekarang. Apa? Bibimu punya bayi perempuan. Kamu punya sepupu. Saatnya makan. Siapkan mejanya. Siapa yang ngomong itu? Oh, nenek kah? Oh, kakek ngapain? Tai chi kah? Tai chi kong. Nak, mama mau bicara soal sesuatu. Apa, ma? Mama dan papamu mau pergi ke Guangdong untuk melihat adikmu. Oh, adiknya di Guangdong, di kota lain. Oke. Bisakah kamu tinggal di sini beberapa hari untuk menjaga Lili? Oh, jadi pekerjaannya bagaimana? Berapa hari? Seminggu setidaknya. Jadi mama berpikir setidaknya sampai postpartum confinement ini biasanya 7 harinya begitu ya guys ya. Sampai ini apa sih yang tali pusarnya itu lepas, biasanya begitu. Untuk melihat apa mama bisa membantu. Di mana kalian akan tinggal? Di tempatnya adikmu. Bagaimana dengan mertuanya? Mereka tidak tinggal bersama. Oh gitu. Mereka masih bekerja. Bukankah sudah pensiun? Pensiun? Mereka lebih jauh lebih muda daripada kami. Adik iparmu adalah anak mereka yang paling tua. Is their eldest and is younger than she is. Oke, jadi adiknya ini dapat suami yang usianya lebih muda daripada si cewek. Jadi adiknya tokoh kita itu adalah perempuan gitu guys ya. Dan dia menikah dengan seorang laki-laki yang jauh lebih muda di bawah usianya begitu. Jadi maksudnya mamanya orang tuanya si cowok ini jauh lebih muda begitu. Oh itu kan beda man. Oh itu perbedaannya sangat besar, ya kan? Oh adikmu operasi sesar. C-section itu operasi sesar. Jadi butuh waktu lama untuk sembuh. Aku khawatir gak ada yang menjaga dia. Kamu juga bisa bersama Lili kan? Beberapa orang bekerja di luar kota. Mereka bahkan tidak bisa pulang. Mereka hanya melihat anak-anak mereka setahun hanya sekali. Beberapa hari, 1 minggu, oke, itu nggak apa-apa. Tapi kalau 1 bulan itu terlalu lama, bagaimana aku harus bekerja? Kami nggak akan membiarkanmu hanya diam di rumah. Lili kan juga harus sekolah ya, bukan work, ini maksudnya sekolah. Lili kan juga harus sekolah selama sepanjang hari, sepanjang siang itu. Kamu bisa mencari pengiriman di area dekat-dekat sini. Kamu dulu kan pernah melakukan pengiriman jarak dekat. Gak banyak uangnya. Kamu butuh uang? Apa kita sekarang sudah kaya? Gak kaya, tapi setidaknya bisa makan. Jadi ini adalah 2 pemikiran yang berbeda antara 2 generasi begitu ya guys. Kalau orang tua biasanya pokoknya bisa makan ya sudah begitu. Tapi ketika kita sudah menjalani perkembangan zaman dan ada anak-anak yang harus bersekolah, ada tanggungan gitu maksudnya,
Kalau dulu nggak banyak anak sekolah, begitu ya guys. Kalau sekarang nggak sekolah gimana gitu, anak kita nggak akan bisa diterima di masyarakat, untuk bekerja juga akan susah. Jadi kita sebagai orang tua di masa yang lebih modern itu tahu kita harus bekerja, harus, karena demi kemajuan anak-anaknya, demi anak-anaknya bisa mengikuti begitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi mau nggak mau gitu loh guys. Jadi bukan hanya untuk makan uang itu begitu. Adikmu butuh bantuan, tidakkah kamu peduli? Ya peduli. Aku hanya mengatakan jika saja ada rencana yang lain begitu. Nah, kamu nggak pingin tinggal di sini ya? Nggak. Kenapa? Ada apa dengan karakter kita ini? Mama punya sesuatu yang ingin mama katakan padamu. Kamu selalu bepergian di mana-mana dalam setahun. Ketika kamu punya kesempatan, kamu melakukan pekerjaan yang jauh-jauh, ambil yang jarak jauh. Meskipun, even if you don't have anything, meskipun kamu nggak punya apapun di sana, kamu menunggu di dalam tempat itu lama begitu. Itu hanya butuh 1,5 jam untuk kembali. Tapi kamu lebih baik tidur di mobilmu di sana dan tidak mau pulang ke rumah. Kenapa? Ini adalah rumahmu. Oh iya, kenapa ya? Jadi memang karakter kita yang menghindari rumah. Aku kan pulang ke rumah. Mama ini ngomong apa? Kamu bisa saja meninggalkan kami, tapi pikirkan tentang Lily. Perasaannya terhadap kakek neneknya gak sama dengan perasaannya terhadap orang tuanya. Anak-anak akan kesepian tanpa orang tuanya. Kamu harusnya sudah tahu sekarang ini. Dia agak berbeda belakangan ini. Menjadi lebih jarang berkomunikasi dan mudah marah. Duduk sendirian dan terkadang berteriak-teriak tanpa alasan. Nah, kalau sudah seperti ini ya guys, itu pasti ada yang salah begitu loh guys. Nah, kalau dibiarkan terus apalagi dimarahi, dia akan menjadi-jadi. Jika ini tetap berlanjut, aku takut sesuatu pasti terjadi. Iya, pasti menumpuk di dalamnya, di dalam anak itu perasaannya ya. Oke, sudah diputuskan. Kamu, jagalah anakmu. Kami akan menjaga anak kami. Oke lah, Papa. Papa tegas sekali. Ya, harus gitu. Loh, Lili nangis. Suara apa itu? Cepetan, jatuh kah? Ya ampun. Kurasa Lili sedang menangis. Apa dia merasa gak enak badan? Dia sudah minum obat kah? Dia sudah minum obat kan? Loh, minum obat apa? Sakit kah? Iya. Aku sudah melihatnya meminumnya. Sakit kah anak kita? Obat apa? Bu Lili, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Nak. Ada apa? Bicaralah pada kita. Walah guys, mainannya. Tongkat ajaibku. Hilang. Loh, kok bisa hilang? Pasti terselempit. Terselempit ini apa bahasa Indonesia-nya? Pasti terselip di suatu tempat tanpa kita ketahui. Biasanya anak-anak ini main, nggak mau kembalikan gitu guys. Apa? Tongkat ajaib. Oh, yang dibuatkan mama. Oh, mainan yang dibuat Xiaofeng. Xiaofeng ini mamanya ya.
Itu dari kayu juga kan, seperti ini? Ya. Bukannya kita letakkan semua mainan di ruang tamu? Apa kamu membawanya di tempat lain? Enggak. Aku melihatnya tadi. Apa kamu sudah cari di laci? Udah. Hilang. Jadi itu seperti apa? Loh, kok bisa nggak tahu tuh gimana sih? Karena papanya jarang di rumah yuk. Panjangnya segini. Cantik. Ada bintang di ujungnya. Jangan khawatir, papa akan cari. Papa akan bantu kamu cari. Nggak ada orang lain di sini, jadi nggak mungkin akan hilang. Iya, Lili. Kakek dan nenek juga akan mencarinya. Kita akan menemukannya. buat wih. Harus kaku. Jadi apa harus menekan itu, ya ampun. Kena nggak sih di tengah? Nggak kena hijaunya yo. Wih. Oh yeah. Ada mini gamenya guys. Aku kira ini hanya story begitu. Nggak ada kah? Wih. Waduh. Red. Laki-laki-laki. Oke. Wih. Oke lah. Yeah. Jadi kalau gagal diulang kah? Atau itu memang dua kali? Jadi kalau aku nggak bisa menekan dengan tepat, apa hilang betulan yo? Telepon. Mana teleponnya? Ada mesin jahit, ya ampun. Halo? Hai? Lao Si? Anan? Kamu sudah kembali? Ada apa? Sesame? Sesame ini nama orang kah? Wijen? Sesame itu Wijen. Jadi si Wijen datang ke rumahku dengan membawa wooden stick di pintuku. Sepertinya kayak seperti mainannya Lili. Jadi aku mau tanya padamu. Apa itu ada bintang di ujungnya? Ya. Oh iya, kami sedang mencarinya. Anjing bodoh. Walah, Sesame itu namanya anjing. Enggak dirusak kan sama anjingnya? Enggak. Aku sudah mengambilnya. Aku akan mengambilnya ke sana. Kenapa anjingnya Lause, siapa itu? Ada di dalam rumah kita dan mengambil mainan. Itu siapa? Keren sekali. Kebanyakan merokok. Ya sudah pasti batuk ya. Jadi aku menutupi gambarnya. Nggak apa-apa kah? Aku tidak melihatmu sore ini. Mancing. Semudah itu kah? Seenak itu kah jadi bos? Gak ada yang perlu dilakukan di kantor, di pabrik. Gak mungkin kan aku yang menjahit menjahit sewing. I can't be the one sewing all the time, right? Maksudnya apa sewing? Watching kah? Memeriksa gitu kah? Mengawasi, ya. Gak mungkin aku terus yang mengawasi. Lalu untuk apa aku mempekerjakan orang? Berapa hari kamu akan tinggal kali ini? Lao Si, Si. Oh, namanya Si. Karena ini mungkin teman baiknya, ya. Dari cara ngomongnya ini teman baik sepertinya. Jangan suka merokok, ya, guys. Gak baik untuk kesehatan. Gak pasti, mungkin
agak lama. Nah, batuk kan? Ayo mancing sama aku. Moh. Moh itu enggak mau. Kamu terlihat konyol duduk di sini dengan memegang pole. Ini, alat pancing. Enggak menarik. Jadi kamu duduk dan memegang setir itu lebih menarik. Ini teman baik ini, guys. Kalau enggak baik, enggak mungkin pembicaranya seperti itu. Ayo pulang ya. Ini sudah malam, dingin. Ayo kita jangan di luar terlalu lama. Angin malam itu enggak bagus, guys, ya, buat kesehatan. Jadi kalau kalian harus keluar rumah malam-malam, pakailah jaket, begitu. Papa, ya. Papa, si Wijen. Wijen, mencari mama. Mama dan aku dulu sering bermain dengan Wijen di sini. Apakah Wijen berpikir dia ada di sini? Karena itukah dia mengambil stick ini untuk mencari mama? Mungkin. Oh. Mamanya sudah meninggal, guys. Aduh, guys. Tahu, aku sudah menduga ya, tapi aku positif, jangan mikir ke sana gitu, tapi ternyata benar. Jadi kalau seorang anak yang menjemput papanya itu aku selalu bertanya, mamanya nggak apa-apa kah gitu. Tapi ya nggak selalu ya, dengan kebanyakan wanita yang bekerja sekarang ini, jadi belum tentu yang menjemput mamanya. Tapi zaman dulu wanita itu nggak banyak bekerja gitu loh, guys ya, dengan masih ada perbedaan status sosial antara pria dan wanita begitu. Jadi wanita itu kebanyakan mungkin bekerjanya di rumah, mencari uangnya di rumah, menjual kue, menjahit baju dan semacamnya begitu. Tapi untuk urusan menjemput anak-anak, menjaga anak-anak, bermain dengan anak-anak dan sebagainya itu selalu tugasnya mama begitu loh. Kemana orang-orang kalau sudah meninggal? Papa juga nggak tahu, nak. Pernahkah papa mencari mama? Ya. Papa menemukan mama? Enggak. Jadi A Space for the Unborn juga sangat berhasil membuatku termehek-mehek. Yo guys, kalau kalian belum nonton, tapi waktu itu rekamannya nggak begitu bagus ya, jadi mohon maaf, mungkin kalian kurang nyaman mendengarnya, suaranya masih jelek waktu itu. Papa sudah mencari mama kemana-mana dan nggak bisa menemukannya. Lausenya diam saja. Jadi gimana, Sef? Sudah pasti ceritanya akan mengharu biru begitu. Oh, ini mamanya. Oh, kamu beneran ingin mengadopsi anjing itu? Iya. Bukannya kamu takut anjing? Anjingnya kelihatan sedih. Hanya berkeliling-keliling tanpa tujuan sejak dia masih anak bayi, masih anak anjing, sendirian, nggak ada yang dimakan. Ya kalau kamu senang, kamu bahagia, aku nggak keberatan. Jadi papa itu mencintai mama loh. Oke, jadi aku paham, guys. Ketika mamanya meninggal ya, pasti suami dan anaknya terpukul sekali ya kan. Jadi kalau orang tua merasa terpukul,
itu defense mekanismenya, jadi hal yang dilakukan untuk melindungi hatinya, dirinya, itu berbeda dengan anak-anak, begitu guys ya. Sementara anak-anak nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya, mereka akan tantrum, begitu. Biasanya kalau anak-anak itu pasti tantrum, karena ya mereka bisa apa gitu loh. Biasanya ada yang parah tantrumnya, sampai banting-banting barang seperti Lili itu tadi. Ada yang berteriak-teriak histeris. Sementara orang tua mungkin lebih nggak kelihatan ya, tapi ada beberapa yang kelihatan gitu loh guys ya. Dan ketika orang tua dan anak ini tidak bisa saling membuka diri dan bercerita satu sama lain, ya akibatnya ya seperti ini, begitu, seperti Anan dan Lili, begitu ya. Dengan begitu Lili bisa punya teman untuk diajak bermain. Ya kan gak bisa main seperti anak lain. Why? Sakitkah si Lili? Jadi dengan seekor hewan peliharaan, dia akan sedikit lebih gak kesepian. Oke, tentu saja. Kenapa kamu membawa barang-barangku? Ini punyamu? Iya. Dan kenapa kamu letakkan ini di TV? Oh, aku sedang bersih-bersih dan meletakkannya di sana, lupa untuk mengembalikannya. Ini apa? Itu binder. Mamanya suka nulis jurnal. Untuk membawa kertas-kertas yang terlepas. Covernya sudah menguning. Iya, itu sudah bertahun-tahun. Papa aku membelikannya ketika aku masih belajar, masih siswa. Siapa? Mama yang mana? Kayaknya yang depan baju hitam tuh ya, Mama ya. Kapan foto ini diambil? Ketika aku masih sekolah di County High School. High School itu berarti SMA. Oh iya, kamu pergi ke County High School. 2 tahun pertama aku ada di commune tuh ya. Aku tahu. Hanya orang-orang. Mamanya pintar berarti. Hanya orang-orang siswa yang nilainya bagus baru bisa pergi ke county. Jadi commune itu mungkin maksudnya sekolah komunitas begitu ya, sekolah tanpa nama gitu mungkin ya guys. Kamu menakjubkan. Nah, ini plasticization. Jadi translatingnya agak aneh. Ini adalah foto lama yang belum dilaminating, mungkin maksudnya begitu. Jadi agak rusak. Kamu yang mana? Kamu nggak tahu? Yang matanya agak mengernyit ini, jadi yang belakang putih, maksudnya papanya, yang ujung belakang paling kanan. Oh itu kak mama, aku kira yang depan. Iya. Oh mama yang belakang. Wih, apa itu? 1 kilo babi dipotong menjadi strips. Garam. Soy sauce ini apa ya? Kecap ya. Tepung. Tepung kentang, potato starch. Dicampur. Potong-potong jamurnya dan juga carrot. Apa yang kamu tulis? Resep? Iya, yang dari koran. Use yang shredded pork. Wih, enak. Siapa yang memasukkan carrotnya? Kamu kan... Siapa yang memakai carrot? Kamu menggunakan keltes. Keltes itu apa? Aku pernah makan itu di Sichuan.
itu yang ditulis di kertas, di newspaper ya. Ya, yang di kertas sudah asli. Coba katakan itu setelah kamu makan nanti. Siapa yang peduli itu asli nggak asli, yang penting rasanya enak. Ya. Jadi gimana cara save ya? Coba yo. Aku takutnya terpotong, guys. Tunggu, guys. Kamu harus menggambar juga. Wih, jadi mama ini mirip aku, guys. Jadi kalau aku mencatat sesuatu, aku sebagai orang yang kreatif ya. Kalau aku menghafalkan sesuatu dengan menggunakan ilustrasi, gambaran, begitu, aku menggambar, itu lebih cepat masuk, guys. Jadi seandainya tidak bisa menggambar, waktu itu tidak ada kesempatan untuk menggambar, aku akan gunakan warna, begitu ya, untuk menentukan mana yang mana dan mana yang harus dihafal dan sebagainya, begitu. Seperti stabilo itu bisa membantuku lebih cepat belajar, begitu. Nah, ini lebih bagus kelihatannya. Daging, ikan, sayur. Ini telur atau kentang? Kentang. Gak perlu beli telur. Mama bilang ayam kita akan bertelur segera. 50 sen, 70 sen, buck 50, apa itu? Mak, ini gak murah. Aku ingin belajar menawar. Aku terlalu malu untuk melakukannya. Cobalah terus, kamu akan terbiasa nanti. Ini apa yang di sebelah kanan? Pemikiranku ketika membeli grocery. Apa yang orang-orang katakan padaku? Coba aku lihat. Frozen. Ikan beku yang kecil itu biasanya disebut black scraper. Lebih murah, tapi rasanya enak. Live fish, ikan yang masih hidup lebih akan menjadi lebih murah dengan cepat karena ya itu tadi bisa membusuk ya. Lebih murah jika membeli di sebaket penuh begitu. Sayur akan lebih murah nanti karena dia enggak gampang membusuk mungkin ya. Apa perlunya menulis ini? Ya, enggak usah diurusi. Aku memang ingin menulis seperti itu. Mengirit uang, membeli apel untuk anak-anak. Anak-anak butuh makan banyak buah. Aku akan cari formula dari Kuanto. Ku dengar di sana lebih bagus. Oke, okay, sure. Jadi, tunggu yuk. Oke lah. Like an old friend's coming. Jadi aku gak bisa sih kah? Jadi berhentinya bagaimana? Hey. Baze, ini aku. Jadi temannya yang tadi. Dapa. Mau mancing. Pancinglah pantatku. Apa kamu kenal orang-orang yang mungkin bertanya padamu, orang-orang yang butuh pengiriman? Apa maumu? Aku nggak mau menyetir jauh-jauh lagi. Aku ingin melakukan rute-rute lokal saja, sedikit beristirahat. Gampang. Aku akan beritahu kamu ketika aku menemukan seseorang. Aku mau berhenti. Aku sudah cukup lama main. Tapi gimana cara save? Jadi kalau aku berhenti mendadak, apakah akan mengulang dari awal? Yo? Gak bisa keluar loh, guys. Gimana, guys? Kamu gak pergi? Masih berolahraga. Olahraga apa? Ini adalah Tai Chi. Dari Tai Chi. From Tai Chi. Dari Tai Chi ada dua yang mengatur segalanya, seperti Yin dan Yang. Jadi
jadi aku melakukan ini sekali di pagi hari, sekali di sore hari. Jika aku nggak melakukannya sekarang, akan susah untuk melakukannya di jalan nanti. Apa omong kosong lagi? Kenapa biarin dong? Kapan kalian akan pergi berangkat? Nggak secepat itu. Mamamu harus bersih-bersih, lalu membeli barang-barang untukmu malam ini. Mulai besok, kamu akan sendirian. Perlu aku untuk membawa kalian ke train station? Enggak, lakukan saja pekerjaanmu. Kami akan naik bus. Ingatlah nomor kita. Remember our number and our little sister's number. Ingatlah nomor telepon aku dan adikku. Hari aku juga ya. Mamamu sudah menuliskannya. Hati-hati, jagalah uangmu baik-baik. Ada banyak mobil di Kuangtung. Oh, jangan lupa melihat kanan kiri untuk sebelum menyeberang. Ya, Lily, bye-bye. Papa, bye-bye. Kenapa kita tidak ikut? Oh, karena anaknya sekolah. Kalau aku, bolos guys. Jangan ditiru ya. Jadi kalau penting seperti itu ya. Apalagi ini keluarga dalam begitu ya. Kalau melahirkan, ya mungkin kalau aku tempatnya dekat begitu, aku akan mengajak anakku melihat bibinya gitu ya. Sehari dua hari, baru nanti akan pulang duluan sebelum kakek neneknya pulang begitu loh guys. Perhatikan di sekolah ya. Katakan sesuatu, papa bicara padamu. Oh. Kamu harus makan di sekolah. Jangan sampai hilang tiketnya. Jadi di sana untuk mengambil makanan itu menggunakan tiket. Aku, papa akan menjemputmu nanti sore. Siang. Oh. Oke, bye. Bye. Kalau aku jadi papanya, aku peluk dulu dia, guys. Aku selalu cium anakku sebelum anak-anak naik ke lift. Terkadang dilihatin orang-orang begitu. Ada mamanya, temannya anakku, ya. Itu sampai ketika aku mencium anakku begitu, dia sampai gitu. Kenapa begitu loh? Jadi apa hal seperti itu tidak pernah dilakukannya begitu. Itu adalah gesture seorang orang tua yang harusnya lazim dilakukan begitu ya, sering dilakukan. Kenapa nggak harus menunggu anaknya hanya anaknya pada saat kecil saja kan? Ketika mereka dewasa, apakah melakukan itu adalah hal yang nggak lazim begitu? Apakah hal yang memalukan begitu? Kan nggak ya. Kalau aku sih, hal semacam itu normal gitu loh guys. Ketika aku melihat ada seorang mama mencium anaknya di jalan dan tempat-tempat yang bukan rumah maksudku, aku bisa tersenyum gitu loh. Maksudku itu masih ada orang yang melakukan itu di zaman seperti ini. Dengan banyaknya perkembangan gadget semua, ketika kita pergi ke luar rumah, semua melihat ke HP-nya sendiri-sendiri begitu. Nggak ada kebersamaan dengan anaknya begitu. Lalu untuk apa keluar rumah? Nggak usah, nonton di rumah aja. Kan gitu maksudku. Jadi penting sekali ya untuk melakukan itu ya. Terlebih ketika mereka masih kecil, membutuhkan dukungan begitu ya. Oke, jadi aku akan berhenti sampai di sini dulu ya guys. Aku nggak tahu caranya save. Ketika aku mengeluarkan escape gini, ini nggak bisa. Semua aku tekan nggak bisa begitu. Jadi aku nggak tahu apakah bisa melanjutkan dari sini nanti ya. Seandainya mengulang ya, nggak mungkin lah aku mengulang dari awal gitu. Jadi mungkin nanti aku akan coba ya. Seandainya nggak bisa dilanjutkan, ya, aku harus bagaimana? Tolong tinggalkan komen. Haruskah kita melanjutkan ini atau bagaimana ya?
Oke, jadi awalnya aku ingin hanya ingin kalian tahu ada game sebagus ini begitu di Steam. Dan sekarang sudah ada bahasa Inggrisnya. Sekarang lagi promo, guys, sampai tanggal 6 Oktober saja. Jadi 5 hari lagi. Jadi, kalau kalian tertarik ya, mungkin bisa langsung ke Steam untuk check out begitu ya. Jadi terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk mencoba mengintip The Heroes Around Me. Jadi tulisan judulnya tulisan Mandarin, tapi bahasa Inggrisnya artinya seperti itu ya, guys. Oke, jadi terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. See you again in next episode. Bye-bye.